Bang, tunggu dulu sini ya, saya mau ngambil senjata. Senjata? Iya. Udah bayar sekarang aja deh, Bang. Aduh. Jangan pergi, Bang. Ntar aja sekalian, gue balik lagi ntar ya. Tapi abang gak gila kan? Enak aja, gue gila. Gue bintang film tau. Ya? Iya deh bang. Tunggu. Bang. Apa? Udah deh, saya pergi aja deh. Tunggu aja apa di situ, tenang aja, saya bukan orang gila. Argo lu jalanin aja. Masa sih gara-gara gak bawa senjata, gue gak jadi syuting. Nah ini dia, untung si Bagas punya panah beginian. Gue jadi syuting dah. Pak sutradara yang manis, saya sudah bawa senjata, sudah kumplit, udah bisa syuting kan? Waduh, gimana? Itu aja pemain saya Indian udah banyak sekali. Aduh, kan saya sudah kumplit bawa senjata. Kamu kalau mau ikut syuting, ganti koboy aja. Aduh, jadi mesti pakaian koboy? Iya dong, kamu aduh. Kelamaan sih. Wah, si Bagas lagi nih urusannya nih. Bah! Kapan sih syutingnya? Kok gak mulai-mulai? Oke, okay. Ya. Baik bos, baik bos. Wah! Bisa diatur, bos. Bisa. Beres. Oke. Okay. Nah, thank you. Bye. Semua pemain ngumpul. Ngumpul. Coba sini. Aduh, berhasil. Tenang. Saya akan kasih maklumat buat kalian. Ya. Jadi peran utama wanita sekarang sedang berjalan-jalan dengan produser. Oh, iya. Karena itu sekarang syuting break. Hah? Kok gitu? Kok break gimana? Saya sudah latihan. Peran utama wanita yang mau kamu perkosa sedang jalan-jalan. Maksudnya apa? Ya ganti ini aja yang diperkosa. Saya mau deh ini aja. Ya udah. Kalau mau syuting sendiri. Loh, kameranya mana? Iya. Kameranya, Pak? Ya bawa kamera sendiri gua. Ya udah, kita perkosa. Ya enggak pakai kamera enggak apa-apa. Ayo, yang penting latihan. Kok gimana? Gimana ini? Kok udah dibongkarin aja? Mau pindah lokasi ya buat syuting koboy? Udah lokasi. Udah break. Saudara aja udah pulang. Pemainnya udah enggak ada. Bubar. Bubar. Iya. Kalau pemain yang enggak ada kan saya pemain, Bang. Lu pemain apaan lu? Koboy. Koboy dari mana, koboy? Ya koboy dari mana, kek? Lu gak ada kolingannya. Ah, yang bener nih, Bang. Terus. Kata udah bubar. Ya, ini bungkus. Itu koboy yang satu itu yang bos saya. Bos? Hah? Bos yang mana? Bos saya tuh yang koboy juga, yang bawa pistol. Udah pulang, semuanya udah pulang. Gua udah mau pulang nih. Temen saya juga. Kagak ada, temen lu pulang semuanya. Aduh. Ya, cepet ya. Kok udah pakaian koboy begini, udah kayak jenggo. Saya tuh. Duh, Bang. Ya. Minjem ongkos dah, Bang. Minjem ongkos. Buat pulang. Minta sama unit. Gua aja ngedapet ongkos. Udah dandan abis-abisan gak jadi syuting. Udah lama-lama capek nunggu. Tapi gak jadi syuting. Ya begini resikonya kalau mau jadi bintang film. Ambil minum dua ya. Kalian sama bos. Ya sudah, kalian jangan ribut. Waktu yang ada sekarang ini kita manfaatkan untuk latihan. Jadi besok kalau syuting lagi, dialognya sudah hafal. Selain kita hafal dialognya, kita bisa mendalami karakter kita masing-masing. Setuju saya, bos. Ya, kalau gitu kita mulai latihannya dari mana, bos? Gas, sini ikut latihan ya. Kamu nggak usah ikut latihan. Kamu kan nggak kelihatan. Enak aja gua nggak kelihatan. Begini, walaupun gua cuma jadi figuran. Gua ini figuran papan atas. Harus kelihatan. Enak aja nggak kelihatan. Papan atas. Belum peran utama udah galak. Lian Dwi. Biarpun peran kamu itu Indian, tapi ngomongnya jangan kenceng-kenceng gitu. Orang Indian asli aja ngomongnya nggak kenceng-kenceng gitu. Uraan kayak kamu. Nah, selanjutnya adegan yang ke-13. Scene 13. Nih, dengerin. Di sini diceritakan, seorang gadis Indian sedang mencuci di pinggir sungai. Ah, itu Lian ya, bos. Lian jadi gadis Indiannya ya. Kayak Lian nyuci, bos nyapu ya. Kok bos nyapu gimana sih? Ya itu sapu buat apa? Kita ini kan lagi latihan. Ini pura-puranya kuda. Buru aja diurus. Ayo bos, lanjutin dong. Iya. Setelah melihat bulu. Duh, kok bulu sih bos? Ini kenapa ngomong bulu-bulu aja kamu itu. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah seorang koboi liar yang sedang naik kuda. Ketoplak, piak. Kok pakai piak bos? Langin jahe. Oh iya ya. Jalannya nggak rata. Becek lagi. Ya? Nah, setelah melihat gadis Indian,
Akhirnya, koboi liar itu ingin memperkosanya. Tiba-tiba datanglah sang jagoan, Jinggu Koboi, yang menolong gadis Indian itu. Terjadilah perkelahian antara koboi liar dengan koboi jagoan. Oke, kamu dari sana. Kamu jadi koboi jagoan. Oke, dari seberang sungai sana. Ya, ini di pacar jagoan ya. Iya. Cepat, sana. Cepat ya. Kamu mencuci. Di sini. Gadis Indian mencuci. Oke. Ya. Sambil menyanyi. Nyanyi. Iya. Oh ya, nyanyi. Sambil menyanyi. Nyanyi. Ya, siapa mana? Oh iya. Kamera rolling. Action. Wanjing jong kanjeng. Wanjing. Ini gadis Indian, bukan gadis Shanghai. Puteng siak kok. Ayo, nyanyi. Actionnya bos. Oh iya. Action. Gadis Indian, bukan dari Garut. Terus acting Jinny nanti gimana, Gas? Nanti yang mukul duluan Jinny atau Bagas? Kamu gak usah mukul, biar Bagas aja yang mukul. Lagian kan kamu gak kelihatan di film itu. Oke deh kalau gitu. Dia manis. Gadis Indian, maukah kau jadi istriku? Gak sudi. Saya sudah memiliki seorang laki-laki Indian yang sejati. Kalau kau tidak mau, aku perkosa kau. Tidak! Aku perkosa diri! Aku perkosa diri! Itu kayaknya suara dia dulu yang udah minta tolong. Tegas, nanti kamu naik kuda ya? Iya, ceritanya begitu sih. Nanti Jinny bantuin kamu ya. Tenggangannya yang kenceng ya. Nanti kalau udah sampai di sana, kamu yang mukul kobo liarnya, Jinny yang jagain kudanya. Iya, sip deh pokoknya.